Yo, halo guys, balik lagi ke channel Onta The Explorer. Bagaimana malam tahun barunya guys, sudah ada rencana untuk liburan? Buat yang belum ada rencana, lebih baik kalian tonton saja konten gua ya. Di game kali ini gua pakai Andila skill 3 ya, karena di fase ban Andila nggak kena ban. Dan di sini gua ambil Dirot, langsung gua ubah pakai Andila dan dapatnya Aldous guys, dan juga gua dapat Franco, jadinya dua Blaze Bounty sudah aktif di awal game ini guys. Jadi nanti gua bisa ngumpulin bontis dari Blaze Bontis ya guys. Dan untuk starter itemnya gua dapet Tricker, gak ada Purify, nggak apa-apa, berarti gua ambil Tricker aja guys. Dan untuk rencana kedepannya nanti gua bakal main ke arah Guinevere ya. Seperti biasa kalau main Angela skill 3 ini enaknya main ke arah Guinevere, karena nanti ada Badang dan Aurora yang bisa diubah jadi auto jadi Guinevere ya guys. Oke lanjut, di sini Flicker gua taruh di Aldous, lawannya meta kangkung tapi belum aktif ternyata meta kangkungnya. Di sini agak nge-lag dikit, sorry ya guys, sinyalnya lagi jelek. Aldous langsung Flicker ke depan, Heudora tadi langsung mati, sisa satu hero doang Valir. Dan di sini bontisnya kita dapat ya, lumayan dari awal game kita bisa ngumpulin bontis. Di sini Mia bisa bintang 2. Gua ubah jadi Valir, efek dari Angela skill 3. Di sini gua perlu ngumpulin 2 interest ya, 10 gold. Lawan gua sekarang Mystic Brawl. Mudah-mudahan dapat lagi bontisnya. Ditarik cleannya ke depan sama Franco, dihajar sama Aldous dan lumayan dapat bontisnya, dan kelihatannya kita kalah, nggak apa-apa guys, yang penting bontisnya dapat. Di sini gua ngumpulin hero-hero elementalis ya, karena kita akan main ke arah Guinevere juga guys. Jadi gua kumpulin hero elementalis. Wanwan coba gua ubah, nggak jadi Luoyi jadinya Popo, jadi gua jual aja guys. Di sini ada Dirot lagi ya, jadi Dirot pasti auto jadi Aldous guys. Jadi kalian kalau dapat Dirot dan mau main Aldous patut diperhitungkan untuk mengumpulkan Dirot guys. Oke, ini selanjutnya lawannya Archer atau Kadia. Iritelnya udah bintang 2, agak tebal banget nih. Aldous butuh waktu untuk membunuh Iritel, tapi Iritelnya ditarik ke belakang sama Franco. Bontisnya ada di Cho, Cho dikit lagi darahnya. Cho masih belum mati. Digeprek Akainya sama Aldous, sisa Cho, Cho dapat bontisnya. Kita kalah nggak apa-apa guys. Sini gua jual dua hero yang gua nggak gua butuh ya, yang penting interestnya max. Dan langsung naik slot. Babak selanjutnya adalah Fredwox, kita lihat dapat item apa guys. Di sini kita pick keempat ya, ada item buku tapi item bukunya ke diambil guys, ada lampu kita ambil aja, lumayan nanti buat Guinevere di late game ya guys. Oke, di sini ada Luoyi, jadi kita bisa aktifin 3 elementalis dulu ya guys di awal game ini. Dan Dirot gua ubah jadi Aldous. Di sini Dirot auto jadi Aldous guys. Di udara gua masukin supaya aktif 3 elementalisnya, dan itemnya gua taruh di Luoyi dulu guys untuk sementara. Lawan selanjutnya ini Gunner. Franco-nya udah bintang 2, Kimi udah bintang 2, kelihatannya berat banget di sini guys kita untuk menang. Laylanya ditarik Franco, Luoyi masih di depan, ultinya ke Kimi doang guys. Di sini kita kalah telak ya, agak sulit emang main elementalis kalau di awal game ini guys, karena elementalis itu sinergi late game ya. Oke, di sini ada Heudora, tapi gua masukin Cho dulu guys, karena Aldous ini butuh sinergi wrestler ya, biar pas ngegeprek dia ngestun. Jadi flickernya gua taruh di Aldous, di sini Heudoranya gua ambil aja buat bintang 2 walaupun sinergi elementalisnya tidak aktif. Dan item lampunya gua taruh di Heudora guys. Lawan kita selanjutnya adalah Weapon Master.
di sini Freya-nya pakai flicker langsung loncat ke depan, bakal langsung open world dia ya. Franco menarik Franco. Untungnya saber musuh belum aktif ya. Kalau ada 3 saber kemungkinan di sini kita kalah telak. Yudora petir Zeus ke Freya tapi dikena Felin Beto, udah mati Freya-nya tapi masih sisa 3 hero lagi musuh. Di sini kita masih kalah guys. Awal permainan ini kita banyak lustrik ya, nggak apa-apa. Naik slot dulu guys. Karena sering lustrik kelihatannya kita nggak akan main dulu ke arah 6 elementalis ya. Jadi kita main dulu ke arah 6 luster guys. Tapi di sini kita trigger aja start for elementalis dan lusternya. Gua pakai Angela ke Akai, dapatnya Valir. Kalau main ke arah wrestler, kita hypernya di Aldous, berarti di sini di Triton ambil item fisikal ya kalau dapat, dan dapatnya DHS, mantap, cocok buat Aldous ya guys. Untuk star core-nya yang wrestler dapat yang mistik, lumayan ngestun, kita ambil aja langsung. Di sini ada badang muncul, nice, berarti badang bisa gua ubah pakai Angela untuk jadi Guinevere ya guys. Sini Guinevere-nya udah dapat. DHS gua taruh di Aldous guys. Sini coba roll dulu dikit, dapatnya Rafaela. Ada badang lagi, mantap, muncul lagi guys badangnya guys. Gua ganti Cho dengan Guinevere sekarang guys. Lanjut ronde berikutnya, di sini lawan gua Mystic Bro Mage ya. Pak Ramisnya full item di sini guys. Aldous gua loncat ke Alpha, Alphanya ditarik. Sekarang lawan Cyclops, Cyclops sakit banget, diulti sama Luoyi semuanya kena, tapi di sini kita masih kalah ya. Karena Aldousnya masih kurus dan Guinevere juga masih kurus juga guys. Ada Aurora, mantap. Di sini kita dapat hero-hero tumbal untuk jadi Guinevere ya guys. Ini gua masukin Cho untuk nge-trigger 4 wrestler supaya bisa makin banyak restunya guys. Dan untuk flicker dan juga lampu gua taruh di Guinevere aja guys. Ini gua pakai Angela skill 3-nya ke badang dapat Guinevere. Sini sabar dulu guys, walaupun masih sering kalah ya. Lawan gua selanjutnya ini Gunner campuran Wrist Player. Dan hero-nya udah pada bintang 2. Mau memakai tar skill 1 di sini kelihatan kita agak kesulitan juga untuk menang guys. Guinevere ulti, 3 hero kena sekaligus. Guinevere mati, ada efek Shadow Verse. Guinevere mati lagi, di sini kita masih kalah, nggak apa-apa guys. Yang penting next round kita bisa jadiin Guinevere ke bintang 2 guys. Di sini gua next slot aja. Ambil auroranya guys. Jangan lupa Aldous juga udah bintang 2 nih, mantap. Di sini gua pakai skill Angelanya ke Aurora guys, biar auranya jadi Guinevere. Guinevere-nya bintang 2, lumayan. Sini paling gua taruh Luoyi aja. Oke, lanjut ronde berikutnya. Mudah-mudahan nggak kalah lagi guys karena Aldous dan Guinevere udah bintang 2. Di sini musuhnya Roger pakai Star Core Gunner Earth, darahnya tebal banget. Guinevere ulti, Aldous gua mati, masih belum kuat, Rogernya terlalu sakit guys. Sisa Guinevere doang sekarang, Guinevere ulti lagi, karena cuman ke Layla dan Roger doang. Angela musuh udah bintang 3 juga guys, di sini kita masih kalah, oke nggak apa-apa. Ronde berikutnya Fatbox, kita lihat ada biji kristal apa di sini kita dapatnya guys. Ada biji elementalis dan juga Wind Slayer, gua ambil elementalis aja guys. Nanti biji elementalis bisa gua taruh di Aldous ya, jadi makin banyak stacknya dari Aldous setiap kali ulti guys. Di sini dapat lagi di road guys, mantep. Sini gua ubah dulu Esmeralda jadinya Malakagura, gua kira jadinya Aldous guys. Oke, gua keep dulu ini one-one, gua jual aja nggak butuh guys. Dapat Aurora juga lumayan. Di sini kita banyak badang dan Aurora. Biji elementalis sudah gua taruh di Aldous, sekarang flickernya gua taruh di Aldous juga guys. Biar Aldous makin sering ulti, biar stack dari shieldnya makin banyak guys. Di sini lawan selanjutnya Astro ya, di retail panggung guys.
tapi dihajar langsung panggungnya sama Aldous. Sekarang Iritan dihajar sama Aldous, Iritan langsung mati. Makin cepat Aldous gua ulti dipakai biji elementalis guys. Guinevere juga bantu ulti si Samaris bintang 3 doang guys. Mantap, di sini kita langsung bisa menang dengan biji elementalis di Aldous guys. Di sini ada Masha, mungkin di sini gua aktifin dulu sinergi wrestler guys. 6 wrestler ya. Gua taruh dulu Masha-nya. Jadi sekarang fokus kita ke 6 wrestler karena 6 elementalis kurang ngebantu kita untuk buat menang ya. Di sini Starcore-nya gua taruh di Aldous guys. Lanjut, selanjutnya lawan kita ini Mystic Brow Mage ya, Pak Ramis lagi yang tadi. Aldous nge-stun random musuh, digeprek-geprek satu-satu sama Aldous guys. Kagura mati, Guinevere ulti ketiga hero, Pak Ramis juga digeprek sama Aldous guys, langsung mati. Di sini kita comeback ya karena dapat biji elementalis dan cocok banget dipasang di Aldous. Di sini langsung kita next shot aja. Dapat badang, nice, mantep, banyak banget kita bisa ngubah hero-hero jadi Guinevere guys. Untuk Starcore selanjutnya mungkin gua ngincer ke arah Starcore Blast Bounties guys, supaya bisa aktif 4 Blast Bounties, jadinya bisa ngumpulin gold yang banyak buat cari badang dan Aurora dan Guinevere. Di sini dapat kristal elementalis lagi dan juga DHS ya guys. Kita lihat di sini dapat Starcore Blast Bounties apa. Dapatnya yang Arcana, kurang cocok buat Aldous, gua roll aja. Dapatnya yang Earth dan ini cocok banget nih buat Aldous, sering ulti dan setiap kali nge-skill nambah shield ya guys. Di sini biji elementalis gua ambil ya guys, dan untuk itemnya gua ambil Felin Blade. Di sini Dirot udah bintang 2, langsung gua ubah pakai Angela skill 3, dapatnya langsung Aldous biar bisa cepet bintang 3 Aldousnya guys. Di sini cowok gua jual dulu supaya bisa aktifin 4 Blast Bounties ya. Starcore Blast Bounties Earth-nya gua taruh di Aldous ya. Untuk Starcore Wrestler-nya gua taruh di Guinevere dulu guys. Sini gua taruh badang supaya aktif 6 wrestler-nya lagi. Lawan selanjutnya ini Weapon Master campuran Saber dan Blast Bounties guys. Aldous langsung loncat ke depan. Ngehajar Esmeralda mati, sekarang ngajar Franco. Guinevere ulti ke banyak musuh. Aldous gak masih bertahan melawan Freya dengan Golden Staff dan Crystal Wing Slayer. Kita lihat Aldous ngegedung ngegeprek Freya, langsung bunuh lagi darahnya guys. Di sini kita 3 winstreak ya guys, semenjak Aldous dapat biji elementalis. Sangat berguna banget biji elementalisnya, membantu kita comeback. Dapat lagi Aurora guys di sini guys. Kita ubah dulu Esmeralda, dapatnya Kagura lagi. Gua taruh lagi Esmeraldanya. Lanjut. Lawan kita Gunner sekarang guys. Dengan Roger Starcore Gunner Earth yang tadi ya guys. Kita lihat apakah sekarang kita bisa menang melawan Roger yang Starcore Earth. Aldous nge-break Aldous. Sekarang Aldous ternyata Aldous gua mati ya guys. Kuat banget ini Starcore Earth, bikin darah atau shield musuhnya tebal banget guys. Di sini kita terpaksa kalah dan mendapat 13 damage ke Commander Angela kita. Sisa darah kita tinggal 7 guys. Mudah-mudahan masih bisa comeback. Di sini dapat lagi Dirot. Ini Aldous gua harus cepat bintang 3 guys. Gua coba roll aja. Nyari Dirot atau Aldous. Kita coba roll lagi, dapat Aldousnya satu, lumayan. Woi juga bisa bintang 2, dapat Aldous lagi guys. Butuh satu lagi, kita ubah aja Dironnya jadi Aldous dan Aldous kita sekarang udah bintang 3. Mudah-mudahan dengan Aldous bintang 3 ini kita bisa comeback ya guys. Dengan sisa darah Commander Angela kita tinggal sisa 7 ya. Lawan kita selanjutnya ini Astro tadi dengan Martis di panggung sekarang dengan biji Crystal Wing Slayer. Aldous langsung ngegeprek musuh. Darah Aldous sekarang tebal banget guys, udah bintang 3. Sekarang ngeprek Martis, Martisnya langsung sekarat dan kena stun. Di sini kita masih bisa bertahan dengan darah sisa 77 HP ya.
Lanjut babak fat box selanjutnya guys. Kalau misalkan ada slot, kita ambil slot. Cuman kita lihat ada biji sinergi apa di fat box kali ini guys. Ada biji Astro dan juga Kadia, tapi gua ambil biji Astro aja ya guys, buat Aldous guys. Nggak usah ambil slot dulu, kita tahan dulu aja dengan ambil biji Astro. Mudah-mudahan masih bisa bertahan guys. Jadi nanti Aldous bisa gua taruh dua kristal sinergi, yaitu kristal sinergi Elementalis dan juga Astro ya guys. Di sini flickernya gua ganti dengan kristal Astro. Untuk flickernya gua taruh di Guinevere aja guys. Di sini butuh aktifin satu hero lagi, satu hero Astro, supaya tiga Astronya bisa aktif di Aldous guys. Kita coba roll, cari hero Astro. Di sini dapat, cuman nggak ada uang buat naik slot. Ini gua jual masa. Mungkin di sini sabar dulu ya guys, nggak usah dulu aktifin tiga Astro. Lawan selanjutnya ini Wave Slayer Swordman dengan Lancelot bintang 2, linknya untungnya masih bintang 1 guys. Aldous langsung ngegeprek Masha, Mashanya masih belum mati. Sekarang ngegeprek Hayabusa dan juga sekarang Link dan juga Lancelot. Guinevere di belakang juga ulti. Ini duo wrestler kita, Aldous dan Guinevere mengacak-acak line up hero musuh guys. Di sini sisa Valir doang sendiri. Di sini kita masih bisa menang guys. Dapat lagi badang di shop guys, mantap. Di sini kita bisa jadiin Guinevere ke bintang 3 pelan-pelan ya guys. Nyicil-nyicil dulu sambil kita coba roll. Ada di road lagi, cuman nggak butuh ya. Yang penting sekarang fokus ke Guinevere bintang 3 guys. Badang di sini bintang 2. Sabar dulu guys. Ini gua jual Woyi aja karena kita nggak akan fokus ke 6 elementalis ya. Dapat hero Astro, langsung kita next slot. Biji Astronya kita pindahin lagi ke Aldous guys, supaya ada 3 sinergi efek di Aldous. Lawan kita selanjutnya Gunner lagi, sekarang lawan Roger masih bintang 2 yang tadi guys. Di sini harusnya kita udah menang karena tadi Aldous kita masih bintang 2, sekarang udah bintang 3 guys. Tinggal kita tunggu aja Aldous kita ngegeprek Roger musuh. Digeprek tapi masih bisa menghindar Rogernya. Sini Fanny musuh bintang 2 lumayan juga ngeselin deh. Tinggal sisa Roger doang sekarang di ulti sama Guinevere. Aldous gua nggak bisa ngehajar karena Roger di pojokan. Rogernya ulti. Sekarang digeprek sama Aldous, mantap. Belum sempat digeprek udah mati duluan. Di sini ada Guinevere. Ada Mino, mungkin Maltese gua ganti aja dengan Mino guys, supaya lebih tebal di depan. Sebenarnya Guinevere udah bisa bintang 3, tinggal gua ubah aja badang jadi Guinevere langsung bintang 3, tapi gua tahan dulu karena butuh aktifin 6 wrestler. Kalau badang hilang 6 wrestlernya nggak aktif guys. Oke, di sini kalau misalkan Kriplon, kalau dapat item gua ambil clone aja guys. Cuman kita lihat nggak dapat clone-nya. Ada kristal Kadia, cuman kayaknya terlalu berharap kalau misalkan ngambil kristal Kadia ya guys. Di sini Esmeralda mungkin gua ganti aja dengan Claude guys. Dan untuk itemnya gua ambil Golden Staff aja, nggak perlu biji Kadia. Dan di sini ada Rose Gold Meteor, gua coba ambil. Dan untuk Rose Gold Meteornya gua taruh di badang aja guys, dan Golden Staff di Claude. Dan gua coba roll lagi. Untuk cari Guinevere di sini dapat. Guinevere langsung bintang 3 guys, mantap. Lawan kita selanjutnya ini Northern Veil dengan Freya Wingslayer dengan Golden Staffnya masih bintang 2 untungnya. Langsung hadap-hadapan dengan Aldous kita. Digeprek sama Aldous, masih bertahan Freyanya, tapi Guinevere gua bintang 3 juga mengacak-acak hero musuh guys. Selesai Aldous berlawan dengan Freya dan di sini kita menang 4 win streak guys. Dapat Aurora di sini berarti kita bisa jadiin Guinevere bintang 3 2 biji ya. Kemungkinan kita cicil dulu aja, kumpulin badang dan auroranya guys. Di sini Aurora bintang 2 dapat juga badang. Di sini Valir juga gua jual aja karena nggak butuh ke bintang 3. Enaknya dapat atau aktifin 4 Lubis Bontis gini guys, jadi di late game kita bisa roll banyak. Di sini gua ubah auroranya jadi Guinevere, gua tarik keluar Yudora karena kita nggak akan main ke arah 6 elementalis ya, cukup 6 wrestler 4 Lubis Bontis saja. Lawan kita selanjutnya ini Rogernya udah bintang 3, tapi bukan Roger yang early tadi guys. Ada Brani juga udah bintang 2 tapi nggak kerasa ultinya ke Guinevere kita. Aldous kita di depan,
Guinevere ulti, bannya mati, ngegeprek Fanny, Fanny langsung kena stun. Rogernya mati guys, ternyata ini Roger yang tadi, cuman dia efek dari Starcore-nya nggak aktif ya, nggak ada shield-nya. Gak apa-apa, yang penting kita menang guys. Lanjut kita cari lagi Badang dan Aurora supaya ada Guinevere lagi, kita ngumpulin nyicil Guinevere 2 biji bintang 3 guys. Kalau lagi dapat Aurora Claude, gua jadi bintang 2 aja nggak apa-apa guys, lumayan ngedamage dengan item Golden Staff di Claude. Gua coba roll sekali lagi guys, dapat lagi Aurora, mantap. Nyicil perlahan-lahan supaya dapat Guinevere bintang 3 2 biji guys. Sini lawan Roger, sekarang Roger efek Starcore-nya aktif, langsung flicker ke depan guys. Fanny musuh ulti, Guinevere ngacak-ngacak musuh, harus mengejar Fanny, digeprek langsung Fanny-nya. Sisa Roger doang sendiri, darahnya tebal banget, diulti sama Claude dan juga digeprek sama Aldous. Nggak bisa gerak Roger bintang 3 musuh guys. Digeprek lagi dengan ultinya Aldous, mantap. Di sini kita 6 listrik. Musuh kita sisa satu, Roger bintang 3 doang guys. Sini kita roll lagi, masih belum ada Badang dan juga Aurora ya. Obat red box ini kita ambil slot supaya bisa masukin banyak hero di board kita guys. Musuh ngambil biji wrestler tapi nggak masalah, masih belum ada Badang dan Aurora. Roll lagi, efek Ablas Bontis God kita banyak banget guys. Roll lagi, masih belum ada Aurora bintang 2, mantep. Oke, di sini kita Guinevere bisa bintang 3 ya, cuman sabar dulu, Angela skill 3 nya udah kepake di babak ini. Lanjut lawan lagi Roger bintang 3, harusnya nggak ada perubahan, kita masih bisa menang. Tapi Aldous gua sekarat dan Aldous gua masih bisa bertahan untungnya karena Guinevere ulti ke musuh. Harus gua ngegeprek, nambah shield, masih bisa bertahan. Guinevere darahnya untungnya masih full guys. Roger kena stun, efek Starcore dari Guinevere sekarang nggak bisa gerak, efek Healing Blade juga. CC kita banyak banget guys, mantep. Masih belum terkalahkan dengan sisa darah Commander Sum, cuman 7 guys. Di sini kita ubah aja badang-badang yang bintang 2 guys, dan Guinevere jadi bintang 3. Kita punya 2 Guinevere bintang 3 dengan Aldous bintang 3 juga. Dengan gold kita masih 45, kita masih bisa mencoba mengumpulkan hero-hero lagi guys. Badang bintang 2 lagi. Sini gua taruh stun aja untuk ngisi kekosongan satu slot. Kita lihat apakah di sini kita langsung bisa pulangin musuh ke lobby ataukah masih bisa bertahan satu ronde lagi di babak reprint selanjutnya. Badang ulti ke musuh, Guinevere ulti ke Fanny, tapi Fanny-nya kabur ya guys. Roger juga kena ulti, sekarang hadap-hadapan dengan Aldous, digeprek sama Aldous. Guinevere gua mati satu, sisa satu lagi, digeprek Fanny-nya sama Aldous. Sisa Roger doang sendiri dan sekarat, nggak bisa gerak Roger-nya guys. Lanjut bobok Kripron, berarti kita masih bisa nyoba ngumpulin hero lagi ya guys. Kita roll lagi guys, gua kita masih banyak, dapatnya Masha, dapat Mino dan The Badang, mantep. Badang ini bisa gua coba taikin ke bintang 3 guys, mudah-mudahan masih keburu guys, walaupun sisa mungkin tinggal satu ronde lagi. Sini biji elementalis dan juga Golden Staff gua taruh di Sun aja karena udah bintang 2 guys, dibanding di Claude lebih bagus di Sun. Di Kripron ini kalau dikasih nggak usah biji sinergi, yang penting dapat hero device supaya bisa ngejar Badang ke bintang 3. Jadi nanti kita punya 4 hero bintang 3 di game ini guys. Sini susah banget, lama banget ngebunuh Kripronnya karena udah tebel. Dapat hero device-nya, mantep. Badang gua ambil, next gua roll lagi, dapat Sun, cuman gua nggak fokus ke Sun ya, gua coba ambil dulu aja. Roll terus, Badang dapat, butuh 2 lagi Badang, Sun gua jualin dulu. Ini gua ambil Winter, gua taruh di Guinevere, ada 2 biji ya Guinevere gua. Mino gua jual aja, nggak butuh Sun, gua nggak butuh, gua butuh Badang 2 biji lagi. Di roll terus, babak terakhir dapat satu lagi muntun, please, dapat 2 biji langsung, tapi nggak ada God, gua clone aja nggak apa-apa guys.
Di sini kita dapat hero 4 biji bintang 3 ya guys. Modal Angela skill 3, lawan kita cuma satu yang bintang 3, Roger doang. Mau apa guys? Di sini kita pasti auto menang, mau sekuat apapun musuh dengan 4 hero bintang 3 kita guys. Guinevere ulti. Satu lagi Guinevere ulti. Sisa Roger doang. Digeprek sama Aldous, kena stun. Kena Felin Blade juga. Tetapi Rogernya yang mantap, 9 win streak. Oke guys, mungkin cukup sekian dulu guys. Di sini kita dapat power 200 ya dengan 4 hero bintang 3. Mungkin sekian dulu, terima kasih yang sudah menonton dan gua ucapkan selamat tahun baru 2024 ya guys. Semoga tahun depan kita semua bisa menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Terima kasih yang sudah menonton guys.